Banjir yang terjadi di Sampang sejak Rabu pagi tak hanya rendam ratusan rumah warga. Banjir juga membuat jalan provinsi di tengah kota ditutup karena tergenang air. Jalan-jalan protokol di kota Sampang, Jawa Timur, seolah berubah menjadi sungai sejak Rabu pagi. Penyebabnya, sungai Kemuning meluap. Ratusan rumah, 6 desa, dan kelurahan turut terendam. Ketinggian air bervariasi, mulai 30 hingga 50 cm. Warga sulit beraktivitas, bahkan untuk urusan memasak. Ini masih mau beli nasi, soalnya nggak ada yang jual nasi. Pasti jalan ke sana. Ini nggak bisa masak, Mbak? Nggak bisa. Sudah besar banjirnya. Banjir juga membuat lalu lintas di jalur provinsi, kota Sampang terpaksa dialihkan. Pada Rabu pagi ini, jalur alternatif yang digunakan di Jalan Samsul Arifin sama Jalan Makbul. Rata-rata ketinggian air di simpang 4 Tenten kurang lebih 50 cm, sedangkan di Jalan Samsul Arifin sudah 20 cm sampai 30 cm ketinggian air. Badan Penanggulangan Bencana setempat memperkirakan ketinggian air akan meningkat hingga Rabu malam. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.